Kata Hilman jomblo loh. Mau di open gak Anji? Open aja, BO. Guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Eri. Gila gerak. Dan hari ini syutingnya masih ditemenin oleh cewek-cewek. Banyak nih ya, ada Angie di pojok, ada Wina, ada Belinda, ada Tasya ya. Cuman hari ini kita mau latihannya apain? Upper body. Ya, upper body. Nah, kali ini biasanya kan cuma pakai berat badan. Agak bikin lebih challenging ya. Kalau Anda punya dumbbell, ambil bebannya ya. Beban-beban apa aja lah, beban hidup juga pakai boleh. Dumbbell ya, kalau enggak ada dumbbell, botol aqua diisi air penuh ya. Kalau enggak ada juga pakai ember isi air. Enggak bercanda ya. Jadi kita ada siapkan beberapa plates di sini. Saya ada siapkan 2,5, 5 kilo buat saya ya. Tuh, yang paling lemah di sana ya. Yang pakai pink tuh, liatin tuh. Ini paling berat. Oh iya, nih ada atletnya di sini, ini berat nih. Cukup segitu 2,5? Perlu 5 kilo nggak? Nggak, yakin? Tadi katanya pakai barbel. Ada 12. 15 ada. Yaudah, yuk. Jadi siapkan timernya 45 detik ya. 2 cycle, jadi kita ada 6 gerakan, nanti kita lakukan sebanyak 2 blok, 2 set. Siapkan bebannya, siapkan timernya, jangan lupa pakai sepatu. Ya, karena kita gerakannya lumayan banyak pressure ke telapak kaki Anda. Oke, yuk. Kita mulai latihannya. Saya sudah siapkan timernya. Kita mulai dengan gerakan Arnold Press. I'll be back. Yuk. So, ambil dumbbell-nya. Yap. We're gonna go, ya, like this. Arnold Press. Ya, ambil nafas. Buang nafas. Siap, dorong ke atas. Oke, kencengi perutnya. Nah, pada saat ke depan, dirapatkan sikutnya, bukan bebannya. Ya, jaga badannya agar betul-betul bisa diam. Jadi, bend your knee. Sedikit ditekuk lututnya, pull your abs in. Tarik perutnya masuk ke dalam. Nah, ya. Good. Santai. Yes. Oke, good. Istirahat. 15 detik, ya. Berikutnya, bicep curl. Ya, jadi kali ini khusus ke upper body, tapi tetap kena dada, bahu, lengan, back, ya. Bicep curl, yuk, let's go. Ada 2 bicep curl ya, ke depan, and then going to the side. Yap, ke depan, and then pull to the side, ya. Nah, pastikan pada saat bergerak, lengannya betul-betul dipanjangkan pada saat turun. Ya, dan pastikan gerakannya tidak maju-mundur sikutnya. Jadi maju-mundur seperti apa? Kayak begini, maju, mundur gitu ya. Jadi pastikan sikutnya tetap berada di samping tubuh Anda. Ya. In and out. Yes. Nah, temponya gimana? Lakukan senyaman Anda. Yap. Nah. And done. Oke. Sip. Bahu kena, lengan kena. Sekarang saatnya punggung. Yap. Ya, we going for back row. Now, miringkan tubuhnya sedikit ke depan and you pull. Yap. Nih, dari samping agak sedikit ditekuk lututnya. Yap, kemudian badannya sedikit condongkan ke depan. Jangan terlalu miring ke depan. Nah. Yap. Pull. And when you pull, the elbow up ya, yeah, squeeze your mid back. Yap. Rapatkan punggungnya. Nah. Betul-betul bawa sikutnya tinggi. Naik. Ya, melewati level badan Anda. Nah, ya, keep bending your knee to isolate the upper body. Yes, good. Oke, berikutnya kita turun ke bawah ya, otot dada. We're gonna do some chest press. Nah, cuma bedanya chest pressnya kali ini pakai hip bridge ya, jadi diangkat pinggulnya ya, and then doing some chest press. Tahan pinggulnya di atas, yap, pull your abs in, and then fokuskan gerakannya. Turunkan dan buang nafas, dorong ke atas, rapatkan bagian tengah dada Anda, squeeze on the middle chest, yap. Nah, iya, yeah. Good, sampai lurus Nji tangannya, iya, yeah. Masih aman,
Yep. Good. Let's go like this. Down. Nah. Dorong. Ya. Yeah. And stop. Yap. Terakhir. Nggak terakhir sih, dua gerakan lagi ya. Kita berlutut. Ya, cepet banget ya nya. Tricep extension. Yuk. Ambil bebannya agak besar atau boleh di-double bebannya kalau pakai pelipis saya ya. Nah, on your knees. Angkat di atas kepala Anda. Yuk, overhead extension. This is for the tricep ya. Apabila bebannya kecil, boleh ikutin kayak Angie. Ya, dia pakai satu ternyata. Oh my gosh. Nah, coba. Gitu dong. Enggak pakai beban hidup. Udah ya. Trauma lagi. Ya trauma. Oh, ada traumanya. Makan. Tapi katanya jomblo. Kata Hilman jomblo lu. Ya. Mau di open enggak, Anji? Open aja, PO. Ya. Sambil mentok di belakang, sambil lurus di atas. Oke, good. Terakhir, ya, bagian tengah. Russian twist. Nah, apa, Be? Nah, apa, Be? Iya, iya. Nah, ya, putar pinggangnya ke kanan kiri. Nah, ya. Twist, noh. Tuh, kalau mau lebih berasa, tuh, kayak Wina. Angkat kaki ditahan, ya. Jadi, core-nya lebih kena. Otot perutnya lebih aktif. Ya, 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 ya. Yo. Sit. Side to side. Twist, rotation. Iya. Yeah. Mempermalukan diri sendiri tuh namanya. Oke, okay, good. Hah, recover. Ya, satu cycle lewat. Oke, okay, kita masuk yang kedua. Akan kita ulang dari awal. We're gonna start again from the beginning. Hah. Dua repetisi, dua set. Dua set, Bu. Udah nafas dulu. Minum dulu. Arnold. Ya, Arnold. Ayo, buru. Tuh, udah mulai lagi tuh. Yo, again kembali berdiri ya. Again start with Arnold press. Buka, dorong. Dapatin. Ah. Ya. Yeah. Setiap kali mendorong ke atas, exhale. Ya, yeah, and brace the core. Nah, dorong. In. Press up. Ya. Yeah. Good. Sip. Ya, Mbak. Ikutan. Iya, ikutan dong. Ya, jangan terlalu rendah. Nah, yuk ke depan, lebih sedikit. Ya, yuk dorong. Turun. Stop di sini. Nah, lepatin. Ya. Oke. Yuk. Kisaran 15 detik. So, dari bahu pindah lagi ke lengan. Ya, back to your biceps. Jadi ambil lagi bebannya. Ya. Bicep curl, ya, front curl and side curl, depan and samping, ya, nah, sampai rapat, ya, bikin forearms-nya ketemu dengan atau dekat dengan bicep-nya, nah, good, stay, dikit lagi. Ayo, Be. Dimarahin lo, Mas. Oh. Oke. Okay. Done with it. Ha. Pindah ke bukung. Back row. Halo, Win. Halo. Halo. Sehat? Sehat dong. Kalau nggak sehat, nggak syuting kita di sini. Ya. Yuk, tipping your hips. Let's go. Pull and squeeze your back, ya. Nah, bahunya relax, ya. Kalau misalnya betul-betul kena, pingin kena di bagian punggungnya, usahakan nggak diayunkan. Jadi jangan diayun seperti ini. Hah, jangan diayun, ya. Itu cheating. So try to isolate. Jadi tekuk lututnya,
agak condong ke depan badannya. Lebih tegak gitu lagi. Win, jangan terlalu condong. Nah, ya. Yeah. Just 45 degree angle. Ya, yeah, pull and squeeze your back. Pull. Ha. Ah. Good. Hoi, berasa nih. Apalagi yang habis body pump. Gua tadi habis body pump. Ah. Nah. Ya. Yeah. Sip. No cheating, babe. Oke. Okay. Turun ke bawah. Kita berbaring. Chest. Ya. Yeah. Yuk. Chest press. Hip bridge. Angkat pinggulnya. Get down and rise. Down and up. Yuk, tahan pinggulnya di atas ya. Yeah. Jadi squeeze your glutes. Pull your abs in, tarik perutnya masuk, di kunci core-nya. Perutnya ya. Ya. Ambil, dorong, buang nafas. Yes. Down and up. Aman? Ya. Sip. Almost. Rest. Ha. Oke. Okay. Tricep. On your knee. Lutut. Yap. Ambil bebannya. Posisikan di atas. Above your head. Get down. Nah, lihat. Terutama pada saat turun ya. Pastikan sikutnya nggak kebuka lebar ke samping. Dan turunkan sampai mentok ke belakang leher Anda. Base of your neck. And then on the way up, exhale, luruskan. Ya, jadi gerakannya kayak seperti mau melempar. Ya, seperti mau melempar barang ke depan. Ya, bahunya relax, jauhkan dari telinga. Ya, in, out, in, out, stay. Yo, let's go girls. Tahan, adik-adik sekalian. Jangan kesel sama gua, kesel main cek kacamata itu tuh. Kalau program sih gue yang bikin. Kalau lu sini mah bukan gue yang bikin. Yuk, Rasha twist. Hey Rasha. Ah. Twist side to side. Nah, putar pinggangnya maksimal. Ya. Ya, stay. Stay. Stay demi body goals, demi body goals. Ingat apa? Oh, cilok. Wah. Bakso. Dikit lagi, dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi. Semangat guys. And done. Huha. Huha. Seru. Gimana? Oh, lagi-lagi. Satu second lagi. Jadi dia teman-teman ya. Beberapa latihan yang khusus ke upper body ya, kena semuanya, ke bahu kena, ke bicep kena, ke chest kena, punggung kena, abs kena ya, tricep juga kena ya. Bisa dilakukan kalau misalnya berasa masih terlalu singkat ini, udah tinggal tambahin aja. Mau dibikin 3 cycle atau 4 cycle silakan ya. Apabila masih terlalu berat ya udah bebannya dikurangin aja, lu pakai yang kecil-kecil ya, atau durasinya dipendekin. Oke. Okay? Jadi jangan lupa please like this workout, this video or channel ya. Like, comment, subscribe. Share ke teman-teman kalian juga. Oke, okay, ajakin buat ikutan. Subscribe channel ini. Dan mampir juga ke Instagram serta TikTok Gila Gerak. Ya, masih dengan judul yang sama, Gila Gerak juga. Oke, okay? Kepalanya orang botak ini. Gambarnya. Nah, so ladies. Aman? Aman. Aman. Cabut? Cabut kemana? Ya udah, kita ketemu di video berikutnya teman-teman ya. Saya Eri, Wina, Angie, B, Tasya. See you. Bye.